Oke, jumpa lagi dengan Dodanas ya. Di video kali ini masih di game Slime Isekai Memories. Ya, kali ini gue dipinjemin akun sama viewer gue ya, yang namanya Adam ya. Thanks to Adam. Ini dia minta di review akunnya sama minta saran ya. Karena baru pertama kali main game kayak begini. Masa game kayak begini baru pertama kali? Pengalaman pertama dong berarti. Ya, ini aja ya, langsung ya. Ini kan game simple. Game simple, nggak ribet ya sebenarnya ya. Oke, kita lihat dulu ininya ya. Komposisinya ya. Battle charnya, wah ini gratisan, ini gratisan, ini dari gacha tapi level 88 berarti dapat dupe 2 kali. Diablo juga 88 berarti dapat dupe 2 kali. Ini Shuna dapat dupe sekali, ini Soe, Akuro, si Rimuru ini ya Space, terus Gazel, terus Sion. Ini ada Rimuru Harmonizer ya. Harmonizer ya bener ya kalau yang ini ya. Yang air lah pokoknya lah. Ya, Rimuru Harmonizer. Terus ada siapa lagi nih? Ini Gabiru bintang 4 ya, Gabiru bintang 4 naik ke bintang 5 ya. Berarti dupe-nya udah dapat 5 kali. Udah dapat 5 kali. Ini Gabiru bintang 4, lalu ada itu ya, Rimuru Slime, ini bintang 4 juga. Ini juga di event terakhir ya, kita bisa dapetin 5 dupe ya, 5 itunya ya, 5 dupe-nya lah ya, 5 dupe-nya ya, untuk bisa jadiin level apa sih ini namanya, gue lupa. Ya pokoknya dupe lah, kita bilang dupe aja lah ya. Ininya nih ya, dapat dupe-nya, jadi kita dikasih baik banget, jadi kita light bisa punya unit B5 gratis ya, dari walaupun naturnya B4, tapi lumayan buat nyelesain stage-stage berat ya. Kalau dilihat dari sini sih materinya udah oke banget ya, udah oke banget. Di sini airnya lengkap banget, dark juga oke, terus lightnya juga oke, windnya juga oke. Space ya, memang kita masih kekurangan karakter space ya saat ini ya. Saat ini space kekurangan, ini juga earth ya. Earth sebenarnya ada si siapa, milim ya, milim tanah juga ada. Sama ini ya baru dua ini doang sih yang kekurangan. Memang space agak susah ya, karakter space bukan agak susah, emang nggak ada ya, emang nggak ada. Protectionnya ada dark, ini Diablo pasti gacha di banner Diablo dan sampai dupe. Terus ini ada golem ya, tanah ya, protektor tanah, ini protektor dark. Nah ini yang gue bingung, ini dia gacha bisa sampai dupe-nya 2 kali. Terus si ini juga, si Diablo juga dupe 2 kali. Gue bingung ya, emang hoki atau gimana ya, gue juga bingung. Harusnya dapat sekali udah sih menurut gue, nggak perlu. Jangan cari dupe dulu ya, karena kita ini, kalian yang baru-baru main, yang belum keblejok gitu ya, belum keblejok. Ini akun nggak tahu nih, kita lihat dulu lah, kita lihat dulu. Magic Cure-nya habis cuy. Magic Crystal-nya habis. Magic Crystal-nya habis. Ini udah 16, ini mungkin dari tiket lah. Kalau 16 kan kita dapat tiket sehari satu, sama di awal dikasih 11 ya. Ini 16 sih dari awal. Lalu ini bisa 178. Gue bingung. Apa pas gacha terakhir dapatnya segitu banyak ya, 6 biji ya berarti ya. Diablo 3, Sion 3. Gue bingung, tapi enggak kali ya. Gue juga bingung sih, maksudnya kenapa dia cari dupe-nya gitu. Harusnya nggak perlu ya, menurut gue ya, tapi gue bisa jadi gue yang salah. Tapi menurut gue nggak perlu sih, karena sekali lagi kristal di game ini ya, wah susah, seret nanti di mid game, end game ya. Kalian event pun cuma dapat beberapa gitu ya. Terus kita tuh gacha ini paling ngandelin tiket yang dikasih gratisan sih, karena pemasukan kristal kita udah seret kebaca sih game ini sih menurut gua. Kebelakangnya paling kita cuman ngandelin tiket gratisan kalau dikasih ya, kalau dari kristal susah. Jadi kita diwajibkan hoki di game ini ya, diwajibkan hoki ya kalau mau dapet kolektor semua karakter gitu, diwajibkan hoki sih atau top up. Nggak bisa, cuman ya untungnya di game ini masih baik dan menurut gua masih ramah F2P ya. Karena kenapa, kalian lihat sendiri konten gua ya, nyelesain conquest tanpa gacha sekali, bukan tanpa gacha, tanpa ngabisin kristal sama sekali itu bisa. Ya udah, gua sekalian lihat dulu progres akun ini ya di story. Gua rasa story mudah, dengan akun kayak begini udah sangat mudah ya. Chapter 10 isi, yang normalnya juga harusnya kelar. Waduh, dia belum sempat mainin. Yang normalnya harusnya kelar dengan materi kayak begini. Terus ini sih eventnya kayaknya tadi baru 92 ya, baru 92, berarti ini dia akan ketinggalan banyak harusnya. Sorry, di
milestone-nya. Tapi udah oke okay sih, 100.000 belum, kurang. On the track-nya untuk kalian di tanggal sekarang ya, atau saat video ini tayang, 150.000 minimal kalian udah harus itu, udah harus setengah jalan. Karena event ini kan berakhir akhir bulan ya, ini udah setengah bulan. Jadi pas di setengah bulan nih ya, tanggal 15 saat video ini tayang, pas setengah bulan. Jadi target kalian supaya tetap on the track ya, kecuali kalian tabungan ini banyak ya, tabungan heal potion banyak sih, nggak masalah sih, bisa kalian push nanti di akhir-akhir. Tapi untuk meringankan kerjaan kalian, lebih enak diselesain awal-awal, atau kalian sesuai target harian aja gitu ya, misalkan 150.000 gitu ya. Oke, lanjut. Itu sayang ya, padahal kalau normal 110 setahu gua kemarin dapat event ya, dapat ini ya kristal 50 setahu gua. Setahu gua ada split 10 stage 10 normal sama apa gitu, satu lagi gua lupa, ada sih di ini, kalian bisa baca sendiri sih. Gua lupa di mana ya. Di bagian notice ini kalian baca sendiri ya. Ntar kepanjangan video gua kalau ngejelasin ini juga, kalian baca sendirilah. Di stage mana gitu bisa dapat 50 kristal. Setahu gua bener enggak setahu gua ada di sini, ada ya. Terus apalagi ya? Oke. Okay. Oh iya, conquest-nya gua penasaran. Conquest-nya harusnya sih bisa. Harusnya bisa dengan akun ini, harusnya bisa ya. Coba gua intip dari awal. Ini ya belum dikelarin, padahal airnya udah bagus ya. Tim airnya udah bagus ya. Gua udah bikinin sih guide-nya, walaupun gua enggak mainin guide-nya, tapi gua kasih garis-garis besarnya, garis-garis pentingnya buat kalian nyelesain semua domain ya, semua domain sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Jadi kalau kalian masih sanggupnya di normal ya, semua difficulty bisa, cuman disesuaikan dengan EP kalian gitu ya. Berlaku untuk normal ke atas ya, normal dan expert sih terutama. Gua ada bikin sih untuk yang di expert, dan gua nanti mungkin ada pas di live gua ada ngelarin milim, nanti gua juga cantumin juga, bikin video tersendiri gitu ya, video cuplikan aja, cuplikan live gua ngelarin milim ya, milim expert 3 bintang gitu ya, pas live ke hari apa tuh, hari Sabtu. Nah ini harusnya kelar udah, ini harus secepat mungkin dikelarin ya. Ini mungkin kalau minta saran ke gua, ini harus dikelarin secepat mungkin, karena kenapa, di sini kalian harus farming yang namanya ini bahan, terus sama ini ya, Magic Core ini penting banget buat kalian bikin equip bintang 3. Kalian ini penting banget, entah itu weapon, entah itu armor ya. Ini penting banget. Terus nanti abis itu kalau kalian udah bisa, kalian harus farming yang namanya ini palu. Ini berguna banget untuk nge-equip bintang 4. Gitu ya. Nge-evolve equip bintang 4 gitu ya, perlu palu, karena kita kan cuman bisa bikin itu equip bintang 3. Jadi untuk naikin ke bintang 4 harus perlu palu ini. Jadi kalau ini sih stage minimal kalian satu ada yang bintang 3 aja, satu bintang 3 kalian udah paralel aja sampai dapat palu biar bisa evolve ke bintang 4 ya. Ini sayang banget masih bolong-bolong ya, masih bolong, padahal secara kekuatan mungkin tanah tapi bisa lah pakai dark, bisa. Ini juga belum dikelarin, masih bolong-bolong. Ini padahal ini konten end game ini menurut gue di sini sih, di conquest ini sih. Untuk saat ini ya, untuk saat ini end game-nya di sini menurut gue. Jadi kalian harus segera selesaikan ini, karena kalau nggak EP kalian akan mentok. Coba gue lihat, ini pasti tebakan gue kalau ini nggak kelar 230-240-an paling EP-nya ya, mentok di situ. Kalau equip nggak dinaikin ya, karena ini punya level 88 90-an ini tebakan gua 230-240 sih dapat. Sisanya tinggal tergantung equip ya. Coba gua tes ya. Coba gua bikin baru deh di sini yang full EP ya. Oh, lumayan 244, gede. Ini gede. Gua pikir tadi 230-an ya, ternyata 244. Jadi ini wah udah oke banget lah. Udah oke banget 244. Ini kalau level 100, ini level 100 aja udah ngatrol banyak. Ini soalnya yang bikin gede ternyata ini kayaknya deh. Ini udah diup ini 96 88, jadi udah nggak ada yang 80 nih. Jadi 80-nya cuma supportnya doang. Ya pasti gede ya. Pasti gede. Terlepas dari equipnya. Equipnya juga gua yakin udah ini ya. Coba kita intip ya. Udah bintang 3 semua harusnya. Oh, ini udah ada yang bintang 4 nih. Lah, dia bisa evolve tuh. Bisa evolve.
Tapi yang di FOV yang biasa ya, yang di FOV yang biasa, bukan yang dapat dari itu. Nah ini udah dapat kan. Nah ini perlu palu soalnya, kalau nge-FOV yang ini perlu palu ya. Gua nggak tahu kalau nge-FOV yang ini, gua belum pernah sih. Perlunya apa ya? Ke dari 30 ke 40 ya? Perlu palu juga atau enggak? Gua nggak tahu sih. Oke. Kesimpulannya ya, kesimpulannya akun ini yang pertama cuman kurang dimainin conquest-nya aja sih. Kesalahannya ya menurut gua sih ini, tapi gua bisa jadi salah, bisa jadi bener ya. Salahnya terlalu barbar gacha di bannernya Diablo sih. Ya gua enggak tahu sih dia dapat Diablo-nya itu entah bisa tiba-tiba dapat 6 langsung atau gimana, atau menurut gua sih harusnya ya begitu dapat Diablo 1, Sion 1 udah keep aja. Keep aja kristalnya gitu ya. Keep aja kristalnya, enggak usah cari dupe dulu. Karena untuk di awal-awal kita perlu tim yang lengkap. Bukan lengkap dalam arti gimana, semua elemen udah gua berkali-kali gua singgung, semua elemen at least punya jagoan. Jadi saat ngelarin stage-stage susah, kita bisa punya handicap di elemen, terutama di conquest ya. Nah, sedangkan tadi gua bilang ya, end game kita ini adalah di conquest sih kalau untuk saat ini, sekali lagi gua bilang. Jadi saat kita ngelawan tim ini, kita punya air, udah punya handicap tersendiri gitu ya, udah lebih mudah. Saat kita ngelawan ini, kita punya angin, udah handicap tersendiri, udah lebih mudah. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini ya gitu sih. Jadi mendingan kita punya jagoan di masing-masing elemen gitu ya. Dua lah minimal gitu ya. Kecuali ini sih, apa namanya, si space ya. Space nih agak susah karena kita cuma punya satu. Gitu, cuma punya satu. Cuma satu. Jadi tapi masih oke sih. Cuman nanti gua takutnya di stage-stage master ke atas gitu ya, mungkin kita benar-benar perlu elemen yang kuat di stage tersebut gitu. Takutnya begitu. Jadi lebih enak kita dupe untuk di awal hindarin, bukan berarti sekali lagi dupe jelek ya. Ya udah gitu aja sih sarannya, nggak ada saran apa-apa sih. Saran gue sih udah mulai saat ini hemat aja. Tim dark lu udah jadi, tim dark lu udah cukup ya. Jadi belum cukup, udah cukup bagus ya. Bukan cukup doang ya, cukup bagus ya. Cukup ke arah bagus ya. Jadi saran gue sih udah lu tabung aja. Ini kalau emang lu mau main masih lama, tabung aja kristalnya untuk nanti ngurangin untuk nanti ngelengkapin karakter-karakter yang lu kurang, kayak api nih kurang, space kurang gitu ya, untuk ngelengkapin di situ. Tebakan gue pasti ada, walaupun nanti kayaknya abis dark ini kemungkinan dikasihnya bisa jadi light dulu, atau gue nggak tahu lah, bandai semau bandai lah gitu ya, bulan depan sih. Tapi bulan ini kalau ngelihat data main segala macem akan dark terus gitu. Tapi ya ini kesempatan lo ini buat nabung ya Adam ya, buat nabung magic crystal gitu, buat nabung magic crystal sampai nanti ganti elemen, ganti banner elemennya bukan dark lagi. Udah itu aja sih. Sama ya secepat mungkin kelarin conquest, udah itu aja sih. Karena sekali lagi sangat berpengaruh nanti begitu equip lu bintang 4, apalagi nanti bisa konten-konten lebih berat ya, harus pakai equip bagus sih. Itu aja sih. Ya udah kalau gitu gua pamit juga, undur diri ya. Buat kalian yang mau bisa belajar dari akun ini juga, kesalahannya kelebihannya apa, kalian bisa tarik juga gitu ya. Terus ya conquest sekali lagi gua udah pernah bikin videonya, kalian dengerin aja, atau ada mau dengerin di itu gua udah ceritain garis besarnya, pasti lewat. Gue yakin dengan akun ini pasti lewat 100%. Yaudah kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.